What's up my man? Balik lagi sama gue Fat Joe. Sekarang gue gantiin si Rifat, ya gendut satu lagi gitu. Jadi gue gendut kedua. Nah sekarang gue bakal ngajak kalian semua untuk ke tokonya TKB Group yang ada di Pasar Mobil Kemayoran. Yang pastinya di sana jual pelak-pelak keren, kece-kece, dan pastinya harga bersahabat dong bro. Mau tau kayak gimana tokonya, di mana, terus lokasinya di mana? Pantengin terus video ini ya. See you in the toko. Bye bye. Yo, what's up bro? Balik lagi. Tadi kan gue udah buka nih di mobil. Gue bilang gue bakal ke salah satu tokonya TKB Group Indonesia yang ada di Jakarta Pusat. Nah, sekarang kita ada di Kraga Racing. Kraga Racing itu berlokasi di Pasar Mobil Kemayoran, tepatnya Blok Y nomor 2. Ada apa aja di dalam? Check this out. Gimana? Lu udah lihat kan highlight cuplikan velg-velg yang ada di sini? Gila, gokil-gokil banget sih. Intinya buat lo semua yang lagi nyari velg untuk semua kendaraan lo, jangan ragu buat datang ke sini. Kita juga udah lihat kan di episode-episode sebelumnya bahwa HSR itu ngeluarin velg keren-keren. Di sini tersedia loh. Jadi kalau lu ngelihat di mobil yang ada di Bali, di Bandung, di Jakarta, dan lu ngelihat ada velg yang lu suka, bisa lu datang ke sini untuk tanya sama kacapnya. Yuk kita ngobrol yuk sama orang yang bertanggung jawab atas toko ini. Kuy. Nah ini dia nih, bosnya Kragar nih sekarang. Halo bro. Siapa sih? Kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Ya. Kenalan dulu dong ke pemirsa. Pemirsa kan gak kenal lu siapa. Halo ya. Bos, Alan dari Kragar Racing. Oke, sini. Sini nang. Gue mau ngobrol dikit sama lu nih, soal toko ini sih sebenarnya. Toko ini tuh udah berapa lama sih di Pasar Mobil Kemayoran? 2 tahunan lebih lah. 2 tahunan lebih ya. Jadi di Kragar ini lo jual velg HSR. Iya. Khusus HSR. Jadi di sini cuma ada HSR, ingat. Lo cari velg HSR, lo bisa datang ke Kragar. Nah, gue mau nanya dong, di Pasar Mobil Kemayoran yang paling laku, yang paling banyak dicari orang tuh velg apa sih? Tokyo. Tokyo sama Kamikaze. Wow, itu namanya kayak nama kota di Jepang gitu ya, Tokyo. Yeah. Oke. Okay. Nah, Tokyo itu modelnya kayak gimana sih? Tokyo itu modelnya, mau tahu lebih lanjut? Jangan. Yuk, kita lihat Tokyo kayak gimana. Pokoknya di sini ganteng deh, pelek-peleknya pasti gue jamin. Yuk. Mana? Nah, sekarang di sebelah kiri gue udah ada nih bro, velg HSR Wheel Tokyo. Model palang 6 yang pastinya ganteng banget lo pasang di mobil lo, apalagi di Honda Jazz. Wah, ini cikidao banget sih. Parah, lo pasang di Honda Jazz atau di City Car ya. Wah, ini mantep banget sih. Wadada wadrigidao, kalau kata si Rifat yang kemarin lo, yang lagi syuting sekarang. Nah, coba nang, gue mau nanya-nanya sedikit soal lo nang. Velg HSR Wheel Tokyo ini available berapa ukuran dan speknya berapa aja, gantengnya buat apa aja? Gue mau nanya sama orang yang biasa masang velg nih. Ini di ring 16 lebar 89, cocoknya itu buat di mobil Jazz, kasih ban 195 50 16. Tuh kan apa gue bilang kalau di Jazz pasti ganteng banget, karena dari gue lihat anjir nih buat Jazz. Oke. Nah, sekarang apa lagi nang? Kira-kira nang? Ini. Rumoy lebar 7,5 8,5. Oke, berarti ini 7,5 8,5 nih belang ya? Belang. Belang sih ganteng banget buat sedan nih. Iya.
buat sedan oke punya, karena kan biar tapakannya makin tapak. Betul, jadi gigitan di aspal, begitu dia akselerasi tinggi dia oke banget sih. Nah sekarang gue mulai nih sama lo, velg Kamikaze itu yang mana bro? Katanya tadi kan yang paling laku itu ada Tokyo, ada Kamikaze. Tokyo kita udah lihat modelnya dengan palang 6 yang wow. Nah terus Kamikaze? Kamikaze sekarang lagi kosong nih. Oh lagi gila. Habis laku. Karena emang barangnya itu barang yang dicari banget, most wanted item. Jadinya lo kalau pengen pel Kamikaze ya lo harus tanya marketingnya dulu. Jangan datang ke toko taunya kehabisan. Terpaksa lo harus nunggu. Oke, sekarang velg apa lagi yang paling laku di daerah pasar mobil Kemayoran? Tipe TC1. TC1, oke, TC1. Nah, sekarang mana nih TC1? Ini bos, dengan si jernih, si cinclong. Wah gila ya, ini modelnya polis ya, silver polis. Double PCD, jadi mobil, jadi masuk untuk mobil 400 dan 4114. By the way, ET-nya berapa nih speknya nih? Ini offsetnya yang lebar belang itu depannya 42, belakangnya 30. Oke, 42 30, lebarnya? Lebarnya 7,5 8,5. 7,5 8,5. Wow, ini sih kalau untuk kayak di Yaris oke nih, di Livina juga oke. Iya. Yeah. Di Grand Livina, tapi kalau di Avanza kayak kurang oke okay nih. Ini di ini cocoknya di Livina sama Mobilio nih. Asik nih velg nih. Jadi buat teman-teman yang punya Livina dan Mobilio, coba deh lu fitting. Pakai velg HSR TC1. Oke, sekarang gua mau minta yang velg untuk mobil-mobil Eropa yang paling laku di sini. Karena dari tadi gua keliling di sini banyak BMW, Mercy, pastinya HSR punya dong velg-velg yang emang didesain khusus untuk dua brand tersebut. Ada, Bro. Karena PCD-nya beda, Bro. PCD-nya 5114 dan 5120. Yuk kita lihat velgnya. Mana nih? Di sini, Bro. Kuy. Seperti janji gue tadi, gue bakal ngasih lihat velg buat Eropa. Dimana dengan PCD 5x120 dan 112 yang cocok untuk BMW dan Mercedes-Benz. Di belakang gue sekarang ada velg HSR Wheel Ryzen untuk mobil BMW. Yuk kita lihat. Ini dia velgnya. Velg ini ganteng banget sih. Lebar belang. ET35. Ini cocok banget dipakai di seri 3 sama seri 5 nih. Nah ini kalau gue boleh tahu lebarnya berapa nih bro? Lebar depannya 8, belakang 9. Oke, lebar 8-9 bro. Lo bayangin lebar depannya 8, udah pasti lebar banget tapakan ke aspalnya oke. Lebar belakangnya 9 buat dia pas di fender. Lo pernah masang velg ini buat mobil apa nih? BMW seri 3. Seri 3, seri 3 tahun? 2013. Oke, berarti dia masang untuk seri bisa S90, bisa F30. Ini oke juga sih, emang dipakai di seri 3 dengan warna matte black, bikin mobil lu makin kece abis. Nah, tadi kita udah liat BMW nih bro, sekarang ada buat Mercedes-Benz. Ini namanya Rostock Euro dengan PCD 5x112, ET4035, lebarnya berapa nih bro? 89. 89 juga, ini ganteng banget sih kalau lu pakai di Mercy S-Series. Apalagi E320 Masterpiece yang terkenal dengan nama Mercy Boxer. Ini gokil banget sih, parah. Lu lihat bentukannya Euro banget. Kita udah lihat nih Eropa. Tadi Jepang kita baru lihat velg Hall 4 dan 8. Gua mau lihat yang 5-nya dong. Yang dipakai buat Accord, Civic, atau mobil 5114,3 lainnya. Oke. Mana yang paling laku nih? Nah, sekarang kita lihat untuk si RV nih, bro. Si RV, HRV, modelnya oke banget. Introducing HSR Wheel. Tipe KCCX 05x114 dengan lebar 7, offset 42. Dengan warna black police. Warna black police mantep. Oke, berarti ini warnanya black polis ya, dipadukan berarti ini two-tone dua warna nih bro. Velg ini dua warna, lu pasangin di mobil CRV lu, ganteng banget sih. Apalagi pakai ban yang agak, ini ya, agak-agak lebar, dikit lebar lah bannya. Kasih ukuran 215, 55, 17, mantep banget. Itu dia yang kita cari tuh model yang pas untuk mobil-mobil MVP SUV. Sekarang gua mulai buat sedannya nih, Civic Turbo, Accord, itu kan lagi ngehits banget sekarang ya. Coba mana nih dari HSR buat mereka. Siap. Sedap. Nah sekarang di sebelah kiri gua udah ada HSR Wheel Colony.
lebar 8,5 rata, offset 40, bikin pelek ini keren banget. Gue pernah coba ini di Civic Turbo. Lo mau lihat nanti gue kasih sisipan videonya di pelek ini di Civic Turbo, karena gue pernah masang buat brother gue, si Rifat Wadada Wadigidau, dia pakai pelek ini soalnya. Nah, kita udah lihat buat sedan, kita udah lihat buat SUV, kita juga udah lihat buat Eropa. Sekarang gue mau nanya dong, banyak velg di sini yang lu jual. Iya. Pastinya banyak yang hot selling kayak tadi Kamikaze kan, nggak ada barangnya. Nah, selain lu bisa jual di sini, lu bisa kirim nggak keluar? Bisa. Oke. Untuk kiriman kita free ongkir untuk ke seluruh Indonesia. Free ongkir ke seluruh Indonesia. Ya. Kayak tadi gue lihat di depan tuh kayak ada yang mau dikirim ya, mana tuh? Iya. Ini udah dimasukin ke mobil. Kita ada 5 kiriman hari ini. Coba kasih lihat pemirsa kalau emang 5 kiriman. Ke wilayah Papua, Sulawesi, sama Manado. Berarti ini pelek yang akan dikirim ke wilayah Sumatera, Sulawesi, Papua. Wow, ini gokil sih. Berarti lu ngelayanin pengiriman seluruh Indonesia ya? Iya. Oke, berarti kalau untuk pesen ke lu gimana nih caranya? Caranya cukup WhatsApp aja ke nomor 089-534-501-2179. Tuh, lu cukup WhatsApp yang ada nomor di sini nih. Ini ntar ada nomor di sini ya. Lu WhatsApp ke situ tuh. Oke. Berarti di sini bisa kirim luar kota. Bisa juga lu pasang di tempat. Bisa. Pembayarannya nih bro yang mau gua tanya sekarang. Pembayarannya bisa via Tokopedia. Bisa langsung cash. Bisa pakai home credit, bisa dicicil. Oh, oke. Lu berarti lu punya dua option pilihan antara cash and credit ya. Nah, kalau kreditnya sendiri lu bisa kasih tenor berapa lama, bunganya gimana nih, bro? Orang kredit pasti yang dipikirin pertama kali adalah bunga. Wah, mahal nih bunganya, cicilannya tinggi nih. Coba dong lu kasih tahu sedikit. Kalau untuk Tokopedia itu bunganya 0%, Bos. Jadi tanpa ada bunga sama sekali. Kalau untuk home credit bunganya 2,99. Okay. Dengan syarat KTP sama SIM aja, cukup. Berarti cukup dengan dua dokumen tersebut lo udah bisa bawa pulang pelek HSR Wheel, bro. Sip, benar. Jadi buat lo semua yang masih diem aja di rumah, buruan deh datang ke toko, bawa mobil lo, fitting mobil lo, pilih pelek sesuka lo. Kalau lo udah nemuin yang pas, kayak tadi nih bro gua yang di sebelah sini, dia udah pas nemuin untuk Vitaranya dia. Lo yang di rumah, jangan cuma nonton aja. Kuy, buruan datang ke Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y nomor 2. Oke bro, thank you banget ya. Selamat dagang lagi, kasihan dia lagi dagang, gue culik. Nah, buat lo semua jangan lupa untuk support channel ini biar terus berkembang. Dan gue bakal ngajak lo ke 44 toko TKB lainnya. Karena ini pertama kalinya gue muncul di kamera yang biasanya gue megang kamera. Oke, gue Fatjo, gue undur diri dan ciao.